warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel seputar dunia dapur dan dekorasi bupe. Kali ini saya tidak akan membuat dekorasi, tapi kali ini saya sedang ada di akomodasi dan mau membuat makanan ya. Kali ini saya akan membuat menu sederhana yang bahannya seadanya. Di sini saya ada sosis. Saya ambil ini dari kafetaria gratis. Ada juga tomat sama cabe. Ada bawang bombay. Ada bawang putih dan ada juga engkol. Nah, bisa beli di Bakala ya. Oke. Jadi kali ini pada video saat ini saya akan membuat mie tek-tek ya. Tapi kalau biasanya mie tek-tek itu kan dia menggunakan apa? Ayam. Saya di sini menggunakan ini sosis ya. Sosis ayam. Sama si ayam, tapi bedanya ini udah dalam bentuk sosis. Oke, baik. Mari kita mulai dengan bahan-bahan yang seadanya. Saya akan mulai potongin dulu ininya. Ya. Kemudian saya di sini juga ada bumbu kecap. Ada kecap, kecap Indofood sama chili saus Indofood. Oke. Baiklah. Ini yang jadi bahan utamanya. Kita kenalan dengan bahan utama kita, Indomie. Ya, Indomie selera Om, selera Om, selera aku. Ya, inilah yang jadi jagoannya hari ini. Jadi saya akan masak mie tek-tek berwek dengan menggunakan Indomie. Oke, mari kita menuju ke dapur. Let's go. Oke, sahabat seputar dunia dapur dan dekorasi bupe, kita akan mulai menggoyang mie tek-tek berwek. Sekarang saya akan mulai memasukkan garlic ya. Sekarang sosis nih saya masukkan. Oke,
motor. Bentar, saya goyang dulu. Masukkan telur. Iya. Masukkan air. Masukkan air tunggu sampai mendidih, jadi mie-nya udah mulai bisa dimasukkan. Sekarang saya masukkan garam sedikit aja, jangan terlalu banyak. Masukkan penyedap rasa ginsa, kaldu ayam. Kecap. Ini dapurnya lagi dibersihin. Nah, ini udah siap. Mari kita plating. Inilah penampilan dari mie tek-tek berwek seadanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mari kita menikmati sekarang bagaimana rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.